Warga desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir dihebohkan dengan terjadinya kebakaran sekolah menengah pertama negeri 4 Jejawi. Kebakaran sekolah itu yang berlokasi di desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, terjadi di hari libur Minggu 2 Oktober sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah ruang belajar sekolah ludes terbakar, namun belum diketahui berapa pasti jumlah kerugiannya. Menurut warga setempat, asal mula api dari dalam lingkungan sekolah, sepertinya ruangan kelas. Api terus membesar ditambah hembusan angin. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Jejawi, Dr. Andes Dahlan, membenarkan adanya kebakaran yang terjadi di sekolahnya. Untuk yang terbakar itu ada beberapa ruangan, meliputi ruang kantor kepala sekolah, ruang belajar, dan dapur. Untuk ruangan lainnya belum diketahui. Niskia, Sumeko TV melaporkan.